Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Kolek. Pada kesempatan kali ini kami doakan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam memulai sebuah usaha tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini begini. Akan ada rintangan, akan ada halangan, akan ada gejolak yang itu harus kita hadapi. Kenapa demikian? Halangan, rintangan, dan gejolak itu, itulah yang membuat diri kita tegar dan bisa mencari solusi bagaimana kedepannya akan bisa lebih baik. Kalau perjalanan usaha kita itu mulus-mulus saja, kita tidak ditempa untuk dapat menjadi strong. Tidak ada dalam usaha itu yang namanya mulus terus, pasti ada liku-liku, naik turun, naik turun, dan naik turun. Dan itulah memang kehidupan yang harus kita jalani. Membangun channel itu juga sangat membutuhkan konsisten. Akan ada yang seperti saya sampaikan tadi, naik turun, kemudian halangan atau apapun itu yang akan menghalangi kita untuk tidak berkreasi untuk membuat channel yang lebih baik. Sehingganya apa? Kita biasa berjalan sebentar kemudian langsung berhenti dan tidak sampai kepada tujuan, dan itulah yang menyebabkan kegagalan. Seorang atlet, dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Walaupun apapun yang terjadi, dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia akan terus berjalan, berlari terus sampai akhirnya finish dilewati. Dan meskipun finish sudah di ambang pintu, sudah satu jengkal, sang atlet tidak mungkin dia berleha-leha. Malah dia pacu staminanya, pacu larinya lebih kuat dan lebih kuat lagi. Supaya apa? Supaya cepat untuk dapat ke garis finish. Kita juga begitu. Seandainya teman-teman YouTuber pemula, ketika ada subscribe-nya yang sedikit, ketika nggak ada videonya yang ditonton orang, terus kemudian kelihatan channelnya nggak menarik perhatian, ya kita sendiri tidak pede, biarkan. Jangan sampai itu semua mengganggu kreativitasmu untuk terus membuat konten-konten yang lebih baik. Terus gali, terus-terus. Nanti pada saatnya akan ada satu yang menjadi bintang. Dan ketika itu sudah menjadi bintang dan banyak viewernya, kemudian menjadi trending, dan disitulah titik awal Anda akan mendapatkan kesuksesan dalam YouTube. Camkan.